sini kok. Ya. Zulkifli. Jadi kronologisnya si tersangka atas nama AJ, umur 23 tahun, agama Islam. Dia awalnya nginep di teman, di kos-kosan temannya, ya. Kemudian pada saat temannya ini, korbannya ini tertidur, dia langsung mengambil sebuah sepeda motor merek Honda Beat dengan plat nomor KT 6 6402 ZI dengan nomor rangka MH1 GM1 129 KK3 19316 warna pink hitam. Kemudian atas perbuatannya kami jerat si pelaku ini dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Sempat dijual nggak motor? Ya. Motor sempat dijual atau gimana? Sementara pelaku belum sempat menjual motornya, dan pelaku kami tangkap di warnet di dekat Gunung Pasir pada saat pelaku akan membeli rokok. Sudah berapa lama motor di tangan pelaku? Menurut pengakuannya kurang lebih ada sekitar 10 harian. Kapan diamankan, Komandan? Diamankan pada tanggal 15 November. AJ ya? AJ. Korban dan pelaku ada hubungan? Korban dan pelaku, pengakuan dari pelaku adalah teman lamanya dari pelaku. Usia berapa AJ dan? Usia 23 tahun. 25 tahun. Karena terdapat kebutuhan ekonomi buat bayar utang. Kalau rencana berarti motor mau dijual? Iya. Berapa rencana? Berapa? 1,8. Sudah ada pesan? Sudah ada pesan. Mas, kabarnya sampean dijanjikan uang itu buat apa? Dijanji maksudnya? Katanya sempat dijanjikan uang ya sama teman. Iya, rencana buat nemenin dia. Sudah berapa lama kenal sama korban? Sekitar 2 minggu lebih. Ada kenalan faktor sakit hati ya, Mas? Di Taman Bukapai. Ada faktor sakit hati nggak, Mas? Nggak ada. Ada. Oke, siap. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!